Kita muter lagi, bro. Kita muter lagi di pasar ikan hias Jatinegara. Dan ini malam Sabtu, weekend. Jam menunjukkan jam berapa ya? Jam 22.45. Bentar. Jam, ya, 22.45. Jam 11. Dan kalau weekend itu jam 12-an puncaknya, bro. Dari mulai jam 10 itu udah rame. Ini ada lapaknya bambu. Ini lapaknya bandi. Tuh. Lapaknya bandi itu ada yang jual sili up. Dijual cuma 130.000 per ekor, 250.000 per dua ekor. Itu sili apinya fire eel. Fire eel. Lapaknya bambu. Wih, lagi pada santai, bro, nungguin yang beli. Itu juga juragan tuh, juragan ikan murah. Ikan aquascape ini murah-murah, bro. Kita puter. Ini ada Bang Oman. Bang Oman ini jualan sapu-sapu dia, bro. Biasanya dia cuma dibawa Jepang. Biarin aja, jangan diganggu. Diganggu, biarin aja. Aduh. Keren-keren, bro. Dan ini malam Sabtu. Dan di sini, kalau pasar malamnya itu, pasar yang di lapak itu, pasar lapaknya di sini ya, ini buka dari mulai jam 9 malam mereka, bro. Tuh, tidak ada atapnya. Jadi kalau gerimis bubar, misbar kayak bioskop zaman dulu, misbar, gerimis bubar. Ini mereka mulai jam 9 sampai ada yang sampai besok jam 9 lagi, 9 pagi. Karena besok kan hari Sabtu, biasanya mereka dagang sampai siang lagi ya, agak lewat. Kalau hari biasa itu paling sampai subuh pulang. Dan yang di kios-kios ini, yang bagian kios-kios ini mereka nyaris 24 jam, bro. Sorry, gue batuk. Yang di sini tuh nyaris 24 jam. Semua juga komplit, dari mulai koi, kokang, ikan-ikan predator, aksesoris. Dan ini sampai belakang sana, ikan brekis, ikan laut, komplit. Kita puter yuk, kita puter. Kita puter, dan gue pastikan di sini harga ikan di sini tuh sangat-sangat murah. Dan untuk teman-teman yang ada di luar Jawa sana, seperti di Sumatera, Kalimantan, apalagi Papua, Sulawesi, mungkin teman-teman akan sangat ngiri dengan harga ikan hias yang di sini. Karena kenapa, bro? Wajar kalau yang di luar pulau itu mahal, karena memang ongkos kirim pesannya mahal. Dan para peternak breeder ikan hias itu memang terkonsentrasi di Pulau Jawa, Blitar, Koi, Tulungagung, Mas Koki, terus ikan-ikan Bogor, Parung, itu banyak ikan-ikan siklit, atau Bandung juga banyak siklit, diskret, itu memang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan ketika harganya di sini murah ya, memang nggak murah juga sebetulnya, bro. Memang sih seperti itu harga ikannya, banyak harga-harga petani, apalagi teman-teman di sini ya. Walaupun mereka jual pakai plastikan, tapi aslinya kalau sumber ikannya itu banyak dari para eksportir ataupun importir, banyak banget ikannya di sini. Jadi banyak ikan-ikan langka yang mereka jual. Gitu. Kita putar. Ini lapaknya bawah. Apa? Ikan apa? Ini lapaknya bawah. Iya. Tapi. Kono ada yang lagi live. Mesti harus baru lagi. Kita putar. Bang Aceng tuh lagi live TikTok ya. Dia biasa live TikTok dia, Bang Aceng. Lu lagi live TikTok?
youtuber kita itu. Wih, bahaya. Terbaik ini youtuber ini. Hei, jangan kali kau. Hei, kawan, dari mana kau? Muter gue. Muter. Shopee juga begini juga. Oh, Shopee namanya Beta Seruka. Shopee juga Beta Seruka. Wih, mau kenyek ikannya. Kurang ajar banget. Wih, wih, bahaya. Bahaya ngomotor ya. Kangen gue melu. Iya, saya gue nongkrong sini. Ian mana Ian? Sakit ya? Beneran sakit. Semoga cepat sembuh ya. Makanya gak dagang ya. Bilangnya apa? Lu jaga sehat lo, Panjang. Waalaikumsalam. Tolong dibantu tiap-tiapnya. Iya dong. Au ah. Dari janda gue, rese. Ayo bos, silakan dibungkus ikan bos. Dibor ikan bos. Ikan-ikan warna. Murah, murah. Sumpah. Ikan murah, murah. Wih, super red. Silver red, jabini, golden red. Super red, komplit bro. Ada Dutch Borneo. Bahaya, silver, bebas. Lu apalah itu Oscar, pokoknya itu komplit banget. Ikan-ikan kecil, diskus, banyak komplit, dan ini lapak pakan, lapak umpan kali ya. Ini gua sama Lia itu udah deket banget, maksudnya udah kenal banget, karena memang dari mamanya dulu yang jualan, sampai sekarang Lia yang jualan, ya gua deket lah. Wah, gitu. Dia jualannya kodok. Diam-diam. Bisa anak kodok ya, tapi diam-diam. Halo cantik. Enggak dingin. Gua kemari lu lagi santai gitu, gua enggak mau ganggu, sumpah. Iya, kagak pagi banget kali ini ya. Itu kalau di pintar kan mantan pejabat juga gitu. Pakai erator. Ini kasih Eki aja. Ki, pajangin Ki. Erator. Mau datang sebentar ya, Bun. Pakai erator aja, ya. Udah aman kok. Roti. Mari. Ya, Bang, boleh kan sih ya, Bang? Sekarang aja cari gangguin ya. Enggak, tar. Dari mana? Edan. Itu untuk bangku di pojok. Iya, belum duduk-duduk tuh. Itu bisa lama-lama gede, badan sama badan tidak gede. Udah kita nongkrong dulu, lapaknya lihat deh. Iya, semuanya ada bro. Semuanya ada, lele kecil. Lele yang agak gedean. Cacing sutra. Komplit. Lucu. Nanti dia ini. Ini sebanan sini, Ki. Ki, jalan sebanan, Ki. Tuh, kayak gimana dia? Nek, jalan
Gila. Dia lagi rame. Dari tadi belum ini. Cari makan. Belum duduk. Edan. Nanti aku sini lagi ya dia ya. Dandan dulu. Iya, lagi lepek. Wah, lepek kali dia dandan. Nanti ya, guys. Oke, Lia. Yuk kita muter lagi. Ya. Bang Yus. Apaan? Lu jangan nyopet. Kagak, kegarung. Ya boleh dulu. Iya lah. Tahu lu Lia. Apa Lia? Ule. Iya. Aduh, bule masuk GU. Aduh. Rame banget loh kalau weekend kayak begini. Enak. Ada bangku iklan juga tuh. Ada frog fish. Wih, bagus-bagus tuh ikan itu. Rumah keren-keren buat ikan itu dia. Bahaya. Jadi gini bro, ini jam berapa tadi? Jam 11 ya? Jam 11 atau jam berapa tadi ya? Iya, jam 11. 22.45 kita bikin video, mungkin durasi sudah ada 5 menit ya, yang 11 gitulah kurang lebih. Tempat ngopi banyak bro, kenapa aja ada, kan apa aja ada di sini, mungkin pokoknya Bang Faisal kesorot. Halo saudara. Apa kabar saudara? Udah habis kan lo? Jadi dia tuh gak pernah mau dikontenin bro. Dulu pernah kita kontenin, bukan culik, gue ditelepon. Ada orang Ambon kata dia, ada orang Bengkulu. Sialan banget kata dia. Aduh, udah habis? Bisa? Lu sehat-sehat ya? Ini dia tracknya. Wah, bos gua. Wah, belanja apa bos? Diculik. Itu kenapa ente dibawa-bawa? Astaga. Duduk di sono. Nongkrong di mana? Ya. Barusan. Nah, ini belanjaan belum? Mana? Iya, bos gua tuh. Gimana? Kamu gimana? Aduh. Oke. Muter, kita juga muter juga ini. Ais, apa ini dibungkus? Widih. Bangsal, habis ikan lu diborong? Iya. Karmal. Oh iya. Dari Jonggol. Bawa kemana ke Jonggol? Cikarang. Oh Cikarang. Abis dah, ya pulang lo. Sering banget gue pulang ketemu dia, tahun ini di mana? Pokoknya harga ikannya murah-murah. Hei, itu ya, udah ya. Oh iya siap, jangan lupa nih. Ada. Ada youtuber juga tuh. Epe Enjoy. Oi, lu rasa banget lu busur. Rasa banget lu pantat gue didorong. Apaan lu mau, gue takut di bawah no. Enggak. Masih terakal lu. Nggak jadi. Kita gangguin tuh. Bukan epeng. Bang Peri, kalau nanya-nanya doang, usir. Epeng aja nanya doang. Wah, nggak bakal itu. Bang Peri. Kalau udah nanya-nanya doang, usir. Oh, lu juragan. Wah, lu juragan gue. Kalau dia dia bisa banget, bro. Dia nyari ikannya di sini yang 15 ribuan, tapi dia pengetahuan ikannya kan keren. Dia bisa live, harga ikannya naik, gocap. Ya kan, namanya nyari untung, Om. Iya. Kalau kita nyari rugi, masa beli 10 ribu jual goceng? Eh, gimana dunia persimpangan?
Alhamdulillah masih baik-baik saja Om Culik. Iya, sehat-sehat tengah. Alhamdulillah sehat-sehat juga Om Culik ya. Yoi. Mana belanjaan lu? Ya udah lanjut. Belanjaan lu udah habis. Ya, ntar belum. Kita baru datang nih. Oh, udah datang. Kita baru pilih-pilih. Senior lu, jangan ledekin lu. Iya. Dibawa lu ntar ke Cikampek sama dia. Gimana YouTube lancar ya? Aman. Aman-aman aja lah. Kemarin banyak takedown ini di Cikampek. Iya. Iya. Lu kena ya? Udah 4 kali. Lu kena lu. Masih alhamdulillah masih bisa lolos. Gua makasih Cupang, gua agak takut sekarang. Iya, ngeri. Si Ben Om Ben nyoba ke Cupang kena juga. Iya kan? emang lagi rawan. Udah pokoknya bukan rawan gak rawan, kita serahkan kepada akhirnya. Ya pokoknya kita pokoknya hati-hati aja. Epeng Joy Cupang selalu. Wih, ini dong tos kita. Channel Cupang. Mana? Epeng Joy ya. Iya, iyalah tahu lah. Subrek. Subrek. Gua muter ya, Peng. Oke, siap Om Julik. Sehat-sehat ya. Oke. Siap. Oke, Om Julik. Lanjut. YouTubersnya. Aduh, ketemu gue kadang-kadang banyak sih di YouTuber-YouTubernya. Memang kita berkawan, kita berteman. Kalau gue sendiri kan gue aslinya dagang ikan hias. Dan lapak gue tuh di sebelah sana. Lapak gue tuh ada Bang Budi pakai topi, tuh lapak gue di situ. Nanti kita salah. Sekarang kita muter dulu. Lapak koki tuh. Nanti kita ke lapaknya Om Agung. Nanti kita lapaknya Om Agung, situ ada. Ini ada lapaknya Bang. Tuh, ada lapaknya Bang Heri tuh. Wih, cakep-cakep banget ikannya. Nanti kita hajar. Wih, cakep-cakep, sumpah. Weekend jagoan dibawa semua. Rancunya luar biasa. Mantap ya. Ntar kita resi ya. Gua ngopi dulu. Asli sumpah, bro. Asli sumpah, keren banget ikannya malam ini. Eh, Bang Culik. Weh, siap, bro. Udah dapat berapa video? Baru muter. Lu sehat-sehat ya. Oke, sehat. Pokoknya ramaikan dunia ikan pokoknya. Ayo, ini. Ayo. Inspirasi gua. Iya. Bentar. Itulah bro. Jadi banyak teman-teman sini yang ngonten apa ya, kita bantu support lah. Toh berkat mereka-mereka ini kita bisa tahu informasi harga ikan hias, jenis-jenis ikan hias. Dan mereka ini yang memang meramaikan dunia ikan hias pada akhirnya kan, membuat teman-teman juga pada semangat. Kalau kita tujuannya dapat adsense kayaknya agak berat loh. Bukan yang nggak ada, tapi adsense YouTube itu berat, sumpah. Mulainya berat, tapi itu bukan menjadi suatu penghalang buat kita sehingga kita jadi malas gitu nggak gitu. Kita harus tetap semangat. Oke, kita akhiri dulu video putar-putar kita hari ini. Nanti kita muter lagi ke belakang segala macam. Dan teman-teman yang selama ini sudah mengikuti channel YouTube Teknik lagi, semoga kesehatan selalu bersama Anda dan rezeki selalu dilimpahkan untuk kita semua. Salam ngobok-ngobok. Hobi kan nggak ngobok? Nggak asli.